Di sini ada sarang burung centet. Keren banget ini. Sarangnya ada di tanah. Ini anaknya cuma satu tapi. Oke guys, hari ini teman saya sedang mencari rumput dan menemukan sarang burung. Sarangnya ada di rumput dan katanya ada anaknya. Kita akan coba ikut teman saya cek apakah itu burung jenis apa. Dan dia bilang sepertinya burung puput. Kita akan coba cek langsung itu bersama teman saya ada di depan. Dan ini dia teman saya yang menemukan sarang. Kita akan menuju ke lokasi di mana sarang burung tersebut ditemukan. Anaknya kedasih kok. Di sini ada sarang burung centet, namun sayang sekali ini ada di ujung pohon kopi dan sepertinya ada telurnya. Ini terlihat dari bawah sarang, kemungkinan masih mengerami di ujung pohon kopi kecil. Oke, kita tinggal saja. Pentete. Aku juga suara ngalasnya ini. Iya. Ini keren banget guys, entah apa ini namanya, warnanya mengkilat. Keren. Ini burung sarang terkukur. Oke guys, keren banget ini.
Sarangnya ada di tanah. Ini sepertinya puput alang-alang. Ini ada di rumput seperti ini, makanya itu teman saya yang menemukan. Dia sedang mencari rumput dan ada induknya terbang dari sarang. Kita akan coba pantau induknya masuk ke sarang. Ini pasti keren banget. Keren banget anaknya, guys. Ini anaknya cuma satu tapi masih kecil. Ini sarangnya ada di rumput. Mantap, mantap. Binting, bro. Nah, ini dia orang yang menemukan sarang burung puput. Ternyata burung puput alang-alang. Sembari kita menunggu induknya masuk ke sarang, linting. Ngelinting. Tapi kita nggak mempan. Mari kita kulit dia. Ini ketor. Iya, ini. Enggak masih sekaluk. Ini kita kena kan. Iya, ini kita kecas banget. Oke, guys, ini dia induknya datang membawa umpan, dan ini sarangnya ada di bawah ini. Terbang lagi, guys. Oke, guys, ini di tempat sarang ini ada di tepi jalan, jadi lalu lalang orang lewat mencari rumput. Ini dia, guys, induknya masuk ke sarang, guys. Keren banget.
Oke guys, itu tadi sarang burung puput alang-alang ada di rumput, ada anaknya satu, keren banget, anaknya masih kecil. Itu beberapa hari lagi dia besar dan kemungkinan juga lumayan masih lama karena itu anaknya terlalu kecil. Mudah-mudahan ada waktu bisa menengok kembali anak burung puput ini. Oke, terima kasih sudah mengikuti petualangan hari ini. Salam lestari.